nyala gitu ya. Ini menggunakan generator HO model yang terbaru JE5100S. Logonya sudah nggak pakai stiker, tapi digravir pakai laser. Ya, sudah hidup. Ini gas HO nya oksihidrogen. Ini bisa dimainkan naik turun, lalu diturunkan nol. Kita keluar gas, kalau dinaikkan keluar gas, cuma untuk diesel 2500 cc cukup pakai 5 ampere. Ini gas buangnya. Ya, terima kasih. Ini all new Pajero Sport Ultimate 2400 cc tahun 2018. Ini ampernya bisa digedein, bisa dikecilkan. Di sini ada puterannya. Habis perawatan, jadi bisa naik turun ini. Ini hasil gasnya. Ya, gede-gede karena sudah nggak ada saringannya di sini. Perawatan biasanya 6 bulan sekali dikuras. Oh ya Pak Nanang, tolong coba hasil gas buangnya dicek ya di knalpot. Bagaimana menurut Pak Nanang gitu? Hasilnya bagaimana deh? Untuk di mobil Pajero ini, emisi gas buangnya sangat ramah lingkungan. Kalau kita hisap gitu ya, nggak pedas, terus juga di mata nggak terasa seperti itu. Ini pengalaman mobil kedua, di mobil Fortuner juga seperti itu. Emisi gas buangnya sangat ramah lingkungan. Padahal diesel ya? Diesel. Diesel biasanya kan lebih menyengat ya. Bus, truk itu kan kita mobil solar. Menyengat ya. Dekat aja tuh udah langsung bau, tapi alhamdulillah ini menunjukkan di ruang bakar itu bahan bakar terbakar secara baik gitu kan, meledakan sampai outputnya dalam buangan lewat knalpot bersih, menandakan kinerja mesin baik maksimal. Oke, jadi lebih ramah lingkungan setelah pasang HO ini ya. Ya, makanya dan cukup isi biosolar kan ya ini ya.
ini mobil sejak awal saya simpan tuh bonbonnya. Saya menunjukkan saya pakai cukup isi biosolar, betul. Biosolar konsumsi dalam kota sekitar 11,5, tapi kalau tol itu bisa jauh di atas 13. Dan kalau tenaganya gimana? Soalnya kan ini biosolar pakainya. Kira-kira sama dengan pakai Pertamina Dex nggak nih? Atau lebih tinggi tenaganya, kalau soal tenaganya? Kalau tenaga saya kalau di tol, saya coba akselerasi dari RPM rendah tertinggi untuk dapat tali sekitar 120-140 itu cepat. Nggak ada kendala sih. Karena ini ya pengalaman, mobil yang kedua, mobil pertama juga pakai Fortuner, walaupun pakai biosolar, bio... Yang tahun 2013 kalau nggak salah? Oh betul-betul, jadi ini mobil kedua ya. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih atas laporannya ya. Kita juga baru ketemu nih dengan Pak Nanangnya. Oke, sip, terima kasih ya. Baik, ditutup. Ya, ini tipe Pajero Sport Dakar Ultimate 2018. Di depan ya, sekalian. Ini mesinnya lagi jalan. Aman baik. Ya, ditutup. Sip ya. Oke ya. Oke, Pak. Iya, sip. Pak Nanang, pulangnya kemana? Saya balik ke Pondok Kelapa, Pak. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh, oke. Selamat jalan ya. Ya. Terima kasih. Pelan-pelan. Ayo. Tunggu.